Warga Kayu Aro Kecamatan Rantau Pandan dikagetkan dengan penemuan bangkai kerbau di sungai dengan kondisi sudah dimutilasi, di mana keempat kaki kerbau sudah hilang dipotong dan hanya tersisa bagian perut dan kepala. Kejadian ini diduga merupakan aksi pencurian hewan ternak dengan modus mengambil bagian dagingnya saja menggunakan senjata tajam. Salah seorang warga, Abu, meminta kepada aparat hukum bisa mengungkap pelaku pencurian hewan ternak tersebut karena membuat resah masyarakat dan peternak yang berada di Kecamatan Rantau Pandan, khususnya Dusun Kayu Aro. Abu menegaskan, teror kepada peternak ini sudah setiap tahun terjadi. Hanya saja modus yang dilakukan pelaku kali ini berbeda, di mana sebelumnya menggunakan racun, sekarang menggunakan senjata tajam. Ini belum terungkap oleh pihak penegak hukum. Harapan kita sebagai warga, sebagai peternak, modus seperti ini dapat diungkapkan. Gitu. Ini sangat meresahkan. Arif Rizal, Jambi TV.